Komika ini adalah komika asli Malang yang pernah mengikuti audisi Stand Up Comedy Indonesia Season 4 di Surabaya. Nama saya Andi Dandeni dan saya cacat fisik, tapi saya gak suka dikelamin orang. Kalau saya hari ini gak lucu, itu tandanya saya tidak suka diketahuin orang. Saya Andi Dandeni, umur 22 tahun. Saya dari kecil punya kekurangan fisik kayak gini. Terus dari kecil saya sekolah SD sering dibully karena punya kekurangan kayak gini. Stand up comedy itu buat aku tempat curhat sekaligus supaya saya bisa dikenal masyarakat bahwa orang seperti saya masih punya banyak kelebihan walaupun mereka mandangnya kekurangan, sebenarnya itu kelebihan. Nah, saya berharap banyak anak-anak seperti saya yang lainnya bisa berkarya apapun bentuknya itu. Stand up comedy di Indonesia, let's make loud. Dan malam ini ia hadir kembali di panggung Grand Final Suci 4. Please welcome Aditya Dani. Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau enggak percaya coba aja sendiri. Saya itu suka tawuran. Tapi sayangin teman-teman saya enggak suka ngajak saya. Anak cacat itu kalau di tawuran itu memegang bagian paling penting, yaitu provokator. Iya, tapi saya gak pernah, begitu saya keluar kelas mau tawurannya sudah bubar. Ganti pengajian. Padahal enak ya kalau anak kayak saya tawuran, yang lain lempar batu, saya lempar kursi roda. Kursi roda saya lempar, saya jadi ngesot di bawah. Tapi saya masih berani teriak ke musuh saya. Hei, yang di depan maju kalau berani, bantu saya. Di tawuran juga biasanya dibagi per tim. Ada tim pembawa bambu, tim pelempar batu, saya tim pengawas. Jadi kalau ada polisi saya teriak ke teman-teman saya, awas ada polisi. Teman-teman saya lari, saya ditinggal. Polisinya ngampiri saya, "Dek, di sini tadi ada tawuran ya?" "Enggak, Pak, ada pengajian." Tapi meskipun saya kayak gini, saya bisa cari uang sendiri. Di dompet papa saya. Ya, saya Daniel Didin, terima kasih. Berdiri dari kursi Anda dan tepuk tangan sekali lagi untuk Dani.